Tanwir Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bidang dan seluruh jajaran berkomitmen untuk melakukan berbagai persiapan agar betul-betul siap untuk dioperasionalkan Madrasah Cendikia Kota Palangkaraya tahun 2023-2024 ini. Jadi segala sesuatu yang akan disiapkan, kami benahi, kami siapkan, baik sarana dan prasarananya, kemudian tenaganya, SDM-nya juga kami siapkan dengan melalui konsultasi, koordinasi ke Direktorat KSKK, Direktorat GTK di Dirjen Pindis Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan komitmen kami ini didukung juga oleh pemerintah daerah, baik Kota Palangkaraya ataupun pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami dari Direktorat KSK Madrasah, khususnya Subdit Kesiswaan, dalam hal ini untuk hadir di Kota Palangkaraya untuk memastikan kesiapan terkait dengan penyelenggaraan MAN IC Kota Palangkaraya di 2023. Berdasarkan beberapa wawancara dan pengamatan kami, insya Allah MAN IC Kota Palangkaraya tahun 2023 siap untuk menyelenggarakan, mengoperasikan dari penyelenggaraan IC Kota Palangkaraya. Oleh karena itu, seleksi nasional peserta didik baru siap untuk dilaksanakan di 2023. Insya Allah, mari kita sama-sama untuk menyelenggarakan IC Kota Palangkaraya dengan penuh semangat, dan seluruh siswa-siswa di khususnya di Kota Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah untuk beramai-ramai untuk mendaftarkan siswanya, Bapak dan Ibu sekalian, putra-putrinya ke IC Kota Palangkaraya. Siap untuk pelaksanaan di 2023, insya Allah sukses, dan kita bangun bersama IC kita dengan penuh kesadaran dan penuh semangat untuk memajukan pendidikan Islam khususnya di IC dan Kota Palangkaraya.